Pak RT tolong. Winjing. Hello guys. Anda pergi dong, balik lagi bersama saya Agus Siregar tentunya di game Free Fire Battleground. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas senjata OP tersakit buat solo versus squad. Pastinya gampang sekali buat ratain satu squad. Apa aja sih senjatanya dan pastinya ketika sudah update ya cuy. Setelah update banyak sekali senjata yang di buff dan di nerf. Pastinya merubah meta senjata dan pastinya akan ada senjata yang bisa mengguncangkan satu squad dengan gampang atau dengan mudah cuy. Senjata apa aja sih bang? Oke, tonton ini sampai habis. Jangan lupa buat kalian semua di subscribe dulu guys ya. Lonceng nyalain, di like juga jangan lupa. Di share ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua tahu boy. Oke guys, langsung aja kita ke pembahasannya. Let's go. Senjata yang pertama yaitu Scar cuy. Scar ini kenapa saya taruh ke satu ya guys ya, karena Scar ini di buff damage-nya cuy. Dari dulu ya, Scar ini paling gampang buat headshot, apalagi ditambah damage atau di buff ketika setelah update cuy. Otomatis Scar ini bakalan populer atau bakalan enak sekali buat ratain satu squad di jarak menengah dan jarak jauh cuy. Nah pastinya ketika kita dikeroyok satu squad, kita pakai Scar gampang sekali buat headshot dan damage-nya cukup lumayan sakit ya cuy. Sebelum update di buff ya cuy, sekarang di buff lagi, otomatis user Scar bakalan lebih banyak dan pastinya ketika cari senjata ini nggak perlu ribet ya, kalian bisa looting di tempat manapun dan pastinya enak buat ngalahin satu squad guys. Senjata yang kedua yaitu shotgun charger booster cuy, yang saya sudah bahas di video sebelumnya di advanced server. Di situ saya bahas senjata ini bagus tapi lama buat ngechargernya. Jadi kayak naannya lama, tapi ya cuy, setelah diupdate itu cepet banget, cuman 1 detik, bahkan enggak 1 detik kalian menekan bisa langsung dilepaskan cuy. Damage-nya wow, melebihi dari shotgun panjang 6 cuy atau SG M1014 cuy. Pastinya bakalan OP sekali, tetapi kelemahannya jarang buat ditemukan guys. Paling di lootingan yang saya temui ya, 1-2 ya guys ya. Bahkan jarang ya cuy. Kalau misalkan saya perhatikan ya cuy, saya juga mau cari senjata ini untuk coba buat solo squad. Gimana sih buat ngeratainnya? Nanti kita bahas di next video ya cuy. Menurut kalian gimana guys? Charger booster OP gak sih di meta sekarang? Karena menekannya itu cukup singkat, gak perlu lama-lama cuy. Jadi kayak ya enak banget sih. Karena SG2 di nerf, SG6 di nerf, waduh ini cocok banget sih. Karena di nerfnya apa SG2? Range-nya guys. Range itu apa? Jarak menembak. Jadi semakin jauh jaraknya, damage-nya semakin gak berasa dan sulit sekali buat di headshot ya, karena range headshot. Waduh ini shotgun charger booster bakalan OP juga gampang buat di lootingannya atau lootingannya banyak cuy. Senjata yang ketiga yaitu senjata SMG. Kita beralih ke double vector cuy. Kenapa double vector ini OP cuy? Karena SG2 M1014 itu di nerf. Otomatis double vector itu bisa bersaing ketika jarak dekat cuy, apalagi dekat sekali. Jadi buat ratain satu squad it the easy banget cuy, atau gampang banget. Dan pastinya double vector nggak di nerf di updatean sekarang cuy, otomatis masih ada chance atau masih banyak pengguna vector yang bakalan merusuh satu squad dengan gampang cuy, apalagi di rumah-rumah kayak gini cuy. Waduh ini sebenarnya gampang sekali buat ngeratainnya cuy.
Tapi kelemahannya ya cuy, kalian tidak bisa menggunakan di tempat-tempat terbuka, apalagi di tempat yang dimana tidak ada obstacle sama sekali guys. Jadi double factor ini worth it ataupun bagus ketika di rumah-rumah atau di kroyok satu squad bisa mengembalikan keadaan, dan pastinya lebih gampang buat ngeratain daripada senjata-senjata yang lainnya guys. Senjata yang keempat yaitu Mag 7 guys. Mag 7 ini karena pelurunya banyak ya cuy, dan juga dirumorkan katanya ada itemnya cuy, item terbaru Mag 7, semakin menekan itu semakin damage-nya lebih banyak cuy. Jadi Mag 7 saya saranin untuk dipakai di solo squad cuy. Selain magazine-nya banyak atau pelurunya banyak cuy, Mag 7 ini bisa mengalahkan SG2 cuy. Karena pelurunya banyak, dan juga ketika kita berduel SG2-nya reload, udah sih kita yang menang cuy. Karena kelemahan SG2 sekarang di nerf, dan ketika reload udah sih guys. Apalagi SG6 cuy. Waduh, gampang sekali buat dikalahkan oleh Mag 7 guys. Senjata yang kelima yaitu AUG cuy. AUG ini bagus sekali di updatean sekarang cuy. Mungkin banyak yang jarang make AUG di meta sekarang, bakalan hadir atau banyak player-player yang pengguna AUG akan back cuy. Karena apa? Karena damage-nya ditambah dan juga range-nya ditambah guys. Ataupun ya enak banget ya cuy buat pastinya kita ngebarbar pakai AUG ya cuy. AUG ini cocok banget buat kalian semua pengincar-pengincar kepala cuy. Apalagi buat pre-stealth, PPM shoot lah atau apa guys. Karena apa? Senjata ini dominannya ke atas guys. Kalau kita bisa gampang buat pakainya ya cuy, AUG ini menurut saya rekomendasi ya cuy untuk kalian semua yang pastinya mau solo squad pakai AR ya cuy. Dan pastinya senjata jarak jauh bertipe AUG ini cocok ya cuy, kalian bisa pakai di solo versus squad guys. Senjata selanjutnya yaitu MAC-10 guys. MAC-10 ini cocok banget buat kalian semua yang pengen solo squad. Pastinya ya cuy, MAC ini jaraknya sedang dan pastinya dekat. Tetapi menurutku MAC ini cocok banget. Kenapa? Karena di SMG itu semua di nerf, range headshotnya itu kurang ya. Mungkin kemarin MP5 ini direkomendasikan oleh saya cuy, tapi sekarang MAC lebih unggul daripada MP5 UMP. Dan pastinya kenapa? Karena di nerf ya, sekali lagi cuy, senjata kedua SMG itu. Jadi buat MAC 10 itu bakalan OP sekali buat kalian semua yang mau solo squad pakai SMG guys. Menurut kalian gimana guys? Kalian komentar di bawah. Ke 6 senjata tadi kalian pilih yang mana, atau kalian dominan yang mana cuy? Kalian komentar di bawah. Oke, pilih nomor 1 sampai nomor 6. Oke, saya Desi Regat, cabut dulu boy.